Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Alofati. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada kabar dari Leslar Entertainment. Kalian jangan lupa nonton vlognya di YouTube Leslar Entertainment versi fullnya. Papa Rizky Billar borong batik Lenshan ya, sebanyak 20. Wow, keren banget ya. Kalian tahu gak sih harga batik Lenshan itu minimal 250 sampai dengan 500 ribu. Dan Mak Ati pun kebagian, katanya Mak Ati dapat jatah 2. Wah wah, lucunya Mak Ati, aku kebagian berapa Billar? 2. Masya Allah, sambil ngelucu juga nih Mak Ati. Sampai ada yang memberikan komentar nih guys. Ada akun Karawan Jenny mengatakan, lucu nih pasti kalau Mak Ati gabung di Amka. Cocok banget buat lawan Tante Hanum tuh ya. Tag Billar dan Pak Ferry sebelum Amka tamat nih. Seru kalau Mak Ati masuk jadi neneknya Arsy. Dias kan Dias bawel ya, nurun ke neneknya gitu. Jadi sutradara dadakan nih guys. Kemudian aku salvox sama Lesti, aku kira Lesti hamil ya, pada pegang perut Lesti. Itu mungkin doain ya, mudah-mudahan Lesti Kejora bisa hamil lagi, amin. Waktu itu kan Lesti sempat hamil anak kedua, namun kata kakak Billar keguguran ya. Semoga aja nanti kalau hamil lagi tidak keguguran lagi ya, amin. Berkah selalu buat rezekinya Bunda Lesti, Papa Rizky Billar, baik banget sih. Pokoknya untuk Leslar semakin dilancarkan, berkah terus rezekinya, sehat dan bahagia. Untuk kita semuanya, kita semua semoga diberikan sehat, diberikan rezeki yang banyak juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Mak Ati sampai cium Lesti Kejora ya, ketika Mak Ati bilang ke Billar, "Mau dapat jatah berapa nih? Jatah 2 atau 1?" Terus Billar bilang 2. Masya Allah, senengnya langsung memeluk Billar dan memeluk Arsy, memeluk Lesti maksudnya guys. Aduh, kebawa nih series Amka ya. Pokoknya untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar, kalian baik banget. Bahkan saking baiknya, Pak Ferry Fernandez bilang ini couple kesayangan ya. Couple yang benar-benar luar biasa, couple sejati guys. Oke, lanjut nih, ada kabar dari jagodangdut.com. Untuk minggu kedua Juni kali ini, bukan karena tak cinta jadi pilihan Mimin. Siapa di sini yang juga suka lagu ini guys? Cung angkat tangan ya. Lagu Bukan Karena Tak Cinta dari Judika dan Lesti Kejora benar-benar terbaik. Bersama dengan Lesti Kejora, Judika baru saja merilis single duet mereka berjudul Bukan Karena Tak Cinta melalui channel YouTube Judika Entertainment. Musik video lagu ini sudah dinikmati pada Jumat 7 Juni 2024 lalu. Dalam waktu 3 hari setelah dirilis, musik video ini telah ditonton 1.320.293 viewers per Senin 10 Juni 2024.
Musik video ini berhasil menduduki posisi nomor 1 trending YouTube Music, mengalahkan beberapa lagu K-pop di bawahnya. Keren kan? Judika dan Lesti mampu menyampaikan makna lagu ini dengan baik, dengan penghayatan yang ciamik. Seperti yang kita ketahui, bahwa dua penyanyi ini memiliki karakter vokal yang kuat serta emosional. Duet yang ciamik ini berhasil mengaduk perasaan kita sebagai pendengar melalui vokal yang ciamik. Kita seakan-akan dibawa masuk ke dalam alunan musik yang menggelegar, menyaksikan kehebatan Judika dan Lesti secara bersamaan. Menariknya lagi, musik video ini menggunakan teknologi XR, Extended Reality. Teknologi ini menghadirkan pengalaman yang lebih imersif dan interaktif. XR sendiri sebuah teknologi yang menggabungkan elemen dunia nyata dan dunia maya menjadi satu, sehingga visual yang dihasilkan begitu memukau. Oke, para sahabat, ada unggahan nih dari rating TV di Indo TV Trends untuk series Amka pada edisi Sabtu 8 Juni 2024. Ini turun ya ke posisi di posisi ke-17, sedangkan untuk edisi Minggu 9 Juni 2024 rating Amka naik di posisi ke-6. Kita syukuri ya, alhamdulillah, mau itu naik atau turun, namanya juga rating TV, ada kalanya di bawah, ada kalanya di atas juga, patut disyukuri saja. Oke, next, kabar berikutnya ada unggahan dari Om Adi Collection. Ini live post ya para sahabat, namun di sini kita senang sekali bisa berjumpa dengan Lesti dan Bilar. Buat Amka lovers, mana suaranya nih? Kangen kan pastinya. Dan jangan lupa untuk nonton series Amka setiap hari ya di RCTI. Dan kita harus semangat buat Amka ratingnya naik lagi. Ayo kompak, nonton di TV, no skip iklan ya. Nanti malam standby depan TV jam 18.30. Bisa yuk naikin lagi ratingnya. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.